Tiga pilar wilayah Kecamatan Medan Amplas himbau warga dilarang berkumpul di keramaian untuk sementara waktu guna mencegah berkembangnya virus COVID-19. Kapolsek Patumbak, Kompol Arvin Faresa diwakili Wakapolsek Patumbak, AKP Restu, memimpin patroli gabungan melarang warga berkumpul dan keluar rumah. Jadi apa malam ini? Jadi kegiatan malam ini adalah kegiatan gabungan tiga pilar dari Kecamatan Medan Amplas, lalu dari Koramil Medan Johor, dan juga dari Polsek Patumbak dalam rangka menghimbau masyarakat agar tidak kumpul-kumpul. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang sekarang sudah menjadi pandemi. Jadi kami tadi sudah sepakat dengan tiga pilar, dua hari ke depan kita akan susir kembali, dan kalau memang kami kedapatan, kami akan kenakan sanksi. Itu sudah kita sampaikan malam ini. Sanksinya berupa apa, Bu? Ya, nanti kita ikut aturan yang ada. Kalau memang dia harus dikenakan pidana, kita serahkan nanti ke kepolisian. Saya mengharapkan kepada seluruh warga masyarakat, khususnya Kecamatan Medan Amplas dan sekitarnya, untuk dapat mematuhi apa yang disampaikan oleh tiga pilar pada malam hari ini. Terima kasih. Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV, salam Tribrata.